Ya, pemirsa, butuh biaya untuk melahirkan. Sepasang suami istri nekat menjamret tas milik pengendara motor. Atas perbuatannya kini kedua pelaku mendekam di Mapolres Mojokerto dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Pasangan suami istri spesialis jamret JP dan EM ini adalah warga desa Tlasi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kedua tersangka ditangkap warga saat melakukan aksinya di Jalan Raya Trawas, Kabupaten Mojokerto. Saat itu pasangan muda ini menjamret tas milik pengendara sepeda motor dari arah yang sama dari Mojosari menuju Trawas. Usai berhasil mengambil tas korbannya, kedua tersangka bermaksud kabur. Namun teriakan korban membuat warga sekitar melakukan pengejaran dan berhasil membuat pasangan suami istri terjatuh. Beruntung, petugas Polsek Trawas yang sedang berpatroli berhasil meredam amarah warga dan membawa keduanya ke Polsek Trawas. Pelaku berboncengan, kemudian pada saat mendekati korban, dia tendang korbannya. Kemudian setelah itu diambil tasnya. Nah, kebetulan saat itu ada anggota dari buser kita yang standby, melakukan insersi di sana, melakukan upaya paksa pada tersangka, dibantu dengan masyarakat. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 12 tas milik korbannya, puluhan kartu ATM dan uang serta senjata tajam. Tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Sulahudin, MNC Media, Mojokerto, Jawa Timur.